Titik lemah tentunya, dan sekarang baru bermain 20 menit dia sudah diganti, dan ini tentunya pergantian yang cukup mengejutkan Bung untuk seorang pemain. Ya. Oh, sayang sekali. Masih dari Ariawan, kita lihat tuh. Ada serangan dari. Kemudian ada lapangan juga. Lapangan tambak sari. Jangan sudah dilakukan. Langsung ke kotak penalti kita lihat. Jadi halo. Jauh ke depan kita lihat. Dan dirawan. Passing. Tidak ada pemain di sana yang bisa memanfaatkan hal tersebut. Kita lihat ada dua pemain yang berupaya untuk mengambil bola melalui sundulan tapi gagal. Terbuka sebetulnya. Ya sayang memang pemain-pemain yang menyongsong umpan tersebut tidak tinggi, Bung. Ya. Dan untuk dobrak pertahanan dari Persema. Lihat umpan tarik. Oh, sayang sekali. Masih bisa. Balik yang lewat.
Datang kakak. Okay, satu.